Assalamualaikum anak salih-salihah. Hai, apa kabar? Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ustazah Ika. Sudahkah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Penerapan protokol kesehatan dalam praktik pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, anak-anak tetap melakukan nilai-nilai keagamaan, yaitu tetap mengucapkan salam dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak lupa mereka pun menjaga jarak dan memakai masker. Setelah itu, mereka tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberi penjagaan dan perlindungan saat melaksanakan PTMT. Hingga yang kecil atau sebaliknya, mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Sekarang kita sebutkan bersama-sama angka 1-20 ya. Are you ready? Ready. Yes, oke, siap. 1, 2, 3. Sekarang ada angka 3, 2, dan 4. Milik Aura, milik Rafif, dan milik Ray. Ternyata berbeda ya jumlahnya. Bisakah kamu mengurutkan dari yang terkecil? Bisa. Coba urutkan dari yang terkecil. Angka berapa dulu? 2. Kemudian 3. Setelah itu 4. Ini jika menurunkan dari yang terkecil, karena 2 itu lebih sedikit daripada 3 dan 6. Kalau sekarang menurunkan dari yang terbesar, yang bisa menjawab angkat tangan. Kaila, angka berapa dulu? 4. Setelah 4? 3. Setelah 3? 2. Oke. Betul teman-teman? Betul. Satu loh. Satu apa ya? Satu bilangan. Tiga nih. Ini adalah kartu bilangan. Kartu bilangan ini nanti kita mau games. Ada yang mau games? Hari ini gamesnya adalah apa ya? Mari kita baca bersama-sama. Bilangan dari yang terkecil. Berarti yang sedikit dulu atau yang banyak dulu? Sedikit. Ya, yang sedikit dulu ya. Ustazah tuliskan soalnya. Kamu uruskan. Kemudian yang sudah selesai boleh kata. Dari yang terbesar. Berarti yang banyak dulu atau yang sedikit dulu? Benar. Yang banyak dulu, siap ya. Peraih bintang games pagi ini adalah Mazela. Silahkan kembali. Yang kedua adalah baik, barang-barang, tangan kain. Oke, sekarang juga yang baik. Kita beri tepuk tangan.
Sari Soliha. Hari ini kita sudah belajar tentang mengurutkan apa ya, Nak? Bilangan. Iya, mengurutkan bilangan. Yang pertama, bilangan dari yang terkecil. Itu artinya berarti bilangan dengan jumlah yang sedikit. Kalau mengurutkan dari yang terbesar, itu artinya jumlah bilangannya ya banyak. Sudah bisa hari ini? Sudah. Alhamdulillah, jangan lupa kamu kerjakan tugasnya di rumah. Terus kemudian jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Level 1 Jaya. Yang bisa tali suaminya 01 Purwokerto. Bangkitlah wahai pendidikan di Indonesia dan bertakwalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam literasi.